Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Ya Allah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jemaah sekalian dimanapun berada, tentu di setiap kesempatan ungkapan yang paling pantas kita sanjungkan kepada Allah adalah ungkapan syukur kita kepada Allah. Allah yang tidak pernah berhenti memberikan kepada kita nikmat, nikmat-nikmat yang terlihat ataupun yang tersembunyi dalam jumlah yang sedikit ataupun dalam jumlah yang banyak, yang tentunya nikmat-nikmat itu diberikan oleh Allah sebagai jawaban dari usaha-usaha yang kita lakukan untuk memenuhi kebutuhan kita sebagai manusia. Tidak ada satupun nikmat yang diberikan oleh Allah yang tidak harus disyukuri. Maka dengan tegas Allah bertanya berulang-ulang kali kepada kita, fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kira-kira nikmat Allah yang mana yang harus didustakan? Kira-kira nikmat Allah yang mana yang tidak harus disyukuri? Salawat dan salam buat Nabi sallallahu alaihi wasallam, buat para keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, tabi'in, dan kita semua yang insyaallah masih istiqomah dalam menjalankan sunnah-sunnahnya dalam kehidupan keseharian kita. Jemaah sekalian dimanapun Anda berada, ada satu pernyataan Allah di dalam Al-Quran yang pernyataan ini kemudian dengan sendirinya menegaskan kepada kita bahwa tidak boleh ada yang terputus antara kita sebagai makhluk dan Allah sebagai khaliq zat yang telah menciptakan kita. Di dalam Al-Quran kemudian dijelaskan kepada kita, fa'idha azamta fatawakkal ala Allah. Setelah berusaha menggunakan kemampuan kita sebagai manusia, maka serahkan, pasrahkan semua yang sudah kita usahakan itu kepada Allah, dan biarkan Allah yang memberikan jawabannya atas apa yang kita usahakan. Fa'idha azamta fatawakkal ala Allah. Setelah berusaha, pasrahkan kepada Allah. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, bentuk kepasrahan ini kemudian kita lakukan dalam doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita berusaha menggunakan kemampuan kita, memaksimalkan potensi yang sudah Allah berikan kepada kita, pasrahkan semuanya kepada Allah dalam doa yang kita panjatkan kepada Allah. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, Al-Qur'an sebagai kitab suci yang mulia mengajarkan kepada kita kisah-kisah bahwa berdoa kepada Allah ini tidak hanya diperintahkan kepada kita sebagai manusia makhluk ciptaan Allah yang biasa. Tapi ternyata para nabi dan rasul yang diutus oleh Allah pun memanjatkan doa sebagai bentuk pengakuan kelemahan dan ketidakmampuan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Al-Qur'an mengisahkan kepada kita kisah Nabi Zakaria alaihi salam ketika di penghujung usianya, di usia yang semakin renta, dalam kondisi istrinya yang secara medis tidak lagi mendapatkan keturunan. Kemudian mereka merindukan lahirnya satu anak di tengah-tengah keluarga mereka yang selama ini mengalami kesepian. Jemaah sekalian dimanapun Anda berada, dalam kisah panjang yang dilukiskan oleh Allah di dalam Al-Quran ini diawali dengan satu bentuk kepasrahan Nabi Zakaria alaihi salam dengan doa yang dipanjatkan oleh Allah dalam susunan-susunan kalimat yang tertata rapi, yang dalam bahasa Al-Quran disebutkan nidaan khafiyyah, berdoa kepada Allah dengan kalimat yang lemah lembut, susunan kalimat yang tertata dengan rapi. Maka di dalam ayat ini diceritakan bagaimana Nabi Zakaria alaihi salam memulai doanya dengan menceritakan kondisinya yang sudah semakin tua, dengan menjelaskan, menyampaikan kepada Allah tentang kondisinya yang sudah semakin renta, rambutnya yang sudah semakin memutih, tulang-tulangnya yang sudah semakin lemah. Tapi bentuk keyakinannya kepada Allah itu dilukiskan dengan kalimat walam akun bidu'aika rabbi syaqiyya.
tapi saya tidak akan berhenti untuk berdoa kepadamu ya Allah, karena saya yakin Engkau Maha segala-galanya. Jemaah sekalian dimanapun Anda berada, kisah yang dilukiskan oleh Allah di dalam Al-Quran, direkam oleh Allah di dalam Al-Quran ini, sekiranya memberikan pelajaran kepada kita bahwa siapapun kita, kita tidak bisa melepaskan hubungan kita dengan Allah sebagai zat yang telah menciptakan kita. Bahwa doa yang kita panjatkan kepada Allah adalah sebuah bentuk pengakuan kelemahan dan ketidakmampuan kita di hadapan Allah. Sebuah bentuk pengakuan kebergantungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apa-apa yang dihadirkan oleh Allah sebagai jawaban dari doa yang kita panjatkan disesuaikan dengan apa-apa yang menjadi kebutuhan kita. Maka kita tidak perlu mempersoalkan dan membanding-bandingkan antara apa yang kita minta kepada Allah dan apa yang dihadirkan oleh Allah sebagai jawaban. Karena apa yang Allah hadirkan di tengah-tengah kehidupan kita disesuaikan dengan apa-apa yang menjadi kebutuhan kita. Panduannya adalah Allah lebih tahu dari apa-apa yang menjadi kebutuhan hamba-hambanya. Maka pasrahkan semuanya kepada Allah. Setelah berusaha, serahkan semuanya kepada Allah dalam doa kita kepada Allah, dan Allah yang akan memberikan jawaban terbaik dari apa-apa yang kita usahakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.